Selamat datang di sarang petarung lapis baja Resimen Kavaleri 2 Merir Jakarta, Satya Bakti Bajrayuda. Tupoksinya Menkav itu sebenarnya membina kemampuan kekuatan unsur-unsur kavaleri marinir guna untuk melaksanakan tugas operasi amfibi, operasi pertahanan pantai, dan operasi-operasi lainnya yang ditugaskan dari satuan atas. Duduk, siap. Lapor, anggota prajurit kavaleri siap menerima pelajaran. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Jadi kita ada terbagi, ada latihan perorangan dasar. Itu yang kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap prajurit. Yang kedua ada LPK, latihan perorangan kesenjataan. Itu materi yang harus dimiliki. Kita sebagai orang kavaleri harus memiliki kemampuan itu. Berhenti atau sesingkat mungkin berhentinya itu. Jangan sampai itu berhenti dulu. Singkat aja, singkat. Mengingat bahwa kavaleri itu mempunyai material yang berupa tank maupun panser, maka kita mengingat bahwa tank atau panser itu terdiri dari beberapa step atau elemen yang harus kita kuasai kemampuannya. Salah satu skill yang harus kita kuasai oleh kru Ranpur adalah bongkar pasang rantai. Pada latihan maupun operasi tentunya itu akan ada kemungkinan rantai itu putus karena terkena ranjau ataupun bahan peledak yang ditanam oleh musuh di area operasi. Bagaimana cara mengganti rantai tentu itu dilatihkan supaya bisa mengatasi masalah itu, problem itu, sehingga suatu saat diperlukan mereka sudah dengan otomatis bisa mengatasi atau menghandle masalah putus rantai itu. Bagaimana caranya memutus rantai tentunya ada skill-skill tertentu dan itu nanti akan apabila terlatih dengan cepat mereka akan bisa mengatasi masalah yang ada di lapangan. Untuk kegiatan maintenance pemeliharaan kendaraan tempur kita ini, kita rutin kita laksanakan. Di samping dilaksanakan secara kompi, ada juga ada unsur yang khusus untuk memelihara, untuk merawat material kita ini. Itu kita laksanakan, kayak seperti contoh, kita laksanakan pemanasan atau pemeliharaan kendaraan tempur ini seminggu dilaksanakan 2 kali. Wajib untuk dihidupkan dan dijalankan. Kru Ranpur mesti mengetahui bahwa mereka punya tugas dan tanggung jawab masing-masing dan itu berat. Dan itu mereka harus punya skill bagaimana memastikan bahwa Ranpurnya itu siap untuk bergerak dan beroperasi. Tentunya mereka akan rutin, secara rutin melaksanakan inspeksi terhadap bagian-bagian bergerak, kemudian mesin terutama, kemudian ruang pasukan dan sistem senjata serta komunikasi. Itu akan dicek dan dicoba dalam basis sebelum mereka melaksanakan tugas maupun operasi. Sebagai prajurit kavaleri, tentunya kita mempunyai komitmen untuk memelihara dan mempertahankan material tempur yang dipertanggungjawabkan kepada satuan kami sehingga siap operasional.
Salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan pemanasan rutin. Dalam pemanasan itu tentunya runbur akan dihidupkan mesinnya sembari memeriksa sirkulasi oli, sirkulasi air, kemudian sistem-sistem lain yang berkaitan dengan runbur. Jadi sebelumnya, sebelum kita panasi, tentu ada step-step yang harus kita persiapkan bagaimana runbur itu akan dihidupkan. Ini seperti kita mempunyai mobil, apabila mobil itu kita tidak panasi atau kita tidak pelihara, tentunya akan menghancurkan atau merusak sistem yang ada. Untuk pergeseran material, tentunya kita tidak bisa menjalankan seperti mobil. Kita perlu alat angkut dengan menggunakan opleker. Ini perlu proses untuk menaikkan runbur ini ke atas opleker. Pengemudi dengan penggait tentunya harus punya satu kesatuan pemahaman bagaimana mereka bisa menaikkan itu ke atas opleker. Presisi posisi runbur, kemudian tanda-tanda yang akan diberikan oleh penggait kepada pengemudi tentunya harus dipahami dengan baik sehingga proses itu akan berjalan dengan mulus apabila ada pengertian di sini. Kelebaran dari opleker tentunya sangat terbatas, sehingga kita perlu memastikan bahwa ukuran dari runbur itu akan naik secara pelan-pelan ke atas opleker dengan pas tanpa banyak pergeseran di atas opleker. Kita bisa melaksanakan pengepasan posisi runbur itu di bawah opleker sebelum dia dinaikkan ke atas opleker. Tentunya untuk pergeseran material ini kita tidak bisa menjalankan runbur itu ke jalan raya dengan kendaraan rantai itu akan merusak jalan, tentunya ini tidak bagus untuk masyarakat. Pada latihan satuan dasar ini, kesenjataan kavaleri, pertama kita laksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme para prajurit Resimen Kavaleri Korps Marinir sebagai pasukan pendarat amfibi. Kemudian sasarannya diharapkan dari masing-masing para prajurit itu mampu menguasai teknik dan taktis dari kesenjataan mereka itu. Kalau untuk mengemudi runbur dengan medan yang tadi sudah kita lihat di bawah itu, kita lebih mengajarkan ke prajurit-prajurit muda bagaimana cara melewati rintangan dengan rintangan-rintangan yang ada di daerah Hambalang ini sekarang. Karena kalau kita di home base, itu cenderung yang kita lihat, lintasan yang kita lewati itu hanya biasa saja. Namun dengan keadaan medan yang ada di daerah latihan ini, mereka harus beradaptasi bagaimana cara melewati rintangan-perintangan dengan rute yang dilewati pada saat melaksanakan latihan mengemudi runbur. Sehingga diharapkan dengan demikian,
prajurit-prajurit kita ini lebih profesional. Pada saat ini, tahap 2 tahap darat ini kami laksanakan di ketinggian Hambalang. Dasar-dasar yang kita laksanakan tentunya di kavaleri, yang pertama mengemudi. Mengemudi senjata itu, kendaraan tempur itu, kemudian pengetahuan otomotif terhadap material tempur itu, kemudian kemampuan untuk menembak. Menembak segala senjata yang ada di kavaleri. Senjata yang ada di tank tersebut, yang pertama kanon 100 mili, kemudian 30 dan 12,7 serta 7,62 mm. Tentunya menembak ini tidak asal menembak. Pada kavaleri prinsipnya siapa cepat dia dapat. Jadi cepat, tepat dan mematikan. Karena sekali tembak gagal berarti kita yang menjadi sasaran empuk bagi lawan. Yang pertama, untuk tata cara penembakan, biasanya kita akan kalibrasi dulu. Yang fungsinya kalibrasi itu untuk pengakuratan jarak agar sasaran yang kita bidik itu bisa tepat dan cepat hingga sasaran itu hancur. Kalau di lapangan kita ketepatan menentukan jarak dan ketepatan menentukan sasaran. Jadi sebelum di medan, kalau di medan tempur yang sesungguhnya kita harus jeli dan harus tepat menentukan sasaran yang kita lihat, perkiraan oh sasarannya ini dan amunisi yang digunakan ini. Dilatih di tempat latihan inilah mereka dilatih. Pada saat di latihan sifatnya masih statis, kemudian pada latihan-latihan tingkat berikutnya mereka dinamis. Artinya menembak dengan kendaraan sambil bergerak. Itu kesulitannya jauh lebih tinggi lagi. Bagi seorang prajurit, betul-betul menyadari bahwa hidupnya itu sudah dekat dengan kematian. Sebagai prajurit, dimanapun kita berada, dalam latihan ataupun dalam operasi tempur, kita tidak akan lepas dari Tuhan. Jadi sehebat apapun seorang pasukan, tanpa ada Tuhan di hatinya, insya Allah hidupnya tidak berarti. Kita laksanakan uji arung. Ini kita laksanakan di kolam kita yang panjang sekitar ada 200 meter sehingga kemampuan uji kefungsian dari material itu bisa kita yakinkan siap untuk dilaksanakan di laut. Setelah itu kita bikin sertifikat kelayakan yang mengeluarkan dari satuan yang berhak, itu adalah Dinas Kelayakan Angkatan Laut. Setelah mengeluarkan sertifikat bahwa kendaraan ini siap untuk digunakan untuk operasional, barulah kita gunakan untuk operasional. Resimen kavaleri pada perang sebenarnya dia berfungsi sebagai pasukan pendobrak. Jadi sebelum kita mendarat dari laut,
sebagai gelombang pertama pembuka jalan adalah tank amfibi yang menggunakan kanon. Begitu dia mendarat, tentu membombardir sasaran-sasaran yang ada di pantai dan sekitarnya untuk memberikan jalan bagi pasukan yang mendarat. Pasukan tersebut diangkut oleh kendaraan pendarat amfibi, jadi begitu mendarat, pantai terbuka, pasukan turun untuk maju ke depan, menghancurkan sasaran-sasaran yang ada di pantai. Kita pernah operasi di Timur, di Aceh, di seluruh wilayah Indonesia yang sempat membutuhkan kehadiran kita laksanakan. Terakhir kita laksanakan di Somalia. Kalau luar negeri yang lainnya ada, tentu di Lebanon. Kita kan itu rutinitas kita laksanakan tiap tahun pergantian. Dan material kita juga sekarang ada di Lebanon. Itu ada panser kita di sana, ada 12 unit di sana. Itu digunakan untuk ion mekanis sana, yang digunakan untuk PBB. Setiap prajurit marinir itu harus memiliki kemampuan fisik maksimal. Yaitu dengan cara apa? Dengan lari. Yang kedua dengan berenang. Memang untuk sebelum kita melaksanakan renang, selalu ada stretching atau pemanasan. Nah, di sanalah fungsinya kita mengantisipasi adanya kram otot. Apabila kita sudah kram otot, itu sangat riskan bagi seorang perenang. Perenang. Perenang satu siap. Perenang satu siap. Perenang dua siap. Delapan siap. Delapan siap. Seluruh perenang, persiapan. Awas! Ya! Untuk renang militer, kenapa kita berikan? Pada dasarnya kita, marinir, Angkatan Laut, harus hukumnya bisa berenang. Itu yang pertama. Manfaatnya sebenarnya yang pertama adalah menguji ketahanan kita berenang. Apabila kita tidak tahan berenang, pasti akan sangat riskan, berbahaya pada personel itu sendiri. Karena beban yang kita bawa itu lebih dari beban yang renang seperti biasanya. Apa beban? Kenapa karate kita ambil? Karena karate sendiri bisa dibilang sudah tradisi mendarah daging di Regimen Kavaleri. Karena kita tahu sendiri atlet-atlet nasional juga banyak yang berasal dari Regimen Kavaleri Marinir. Petembak, ambil sikap tiarap. Perhatikan sasaran, bidik, terbidik, buka kunci. Tembak! Untuk jenis menembak sebenarnya dari jenis senjatanya sendiri ada dua, laras panjang dan laras pendek. Laras pendek seperti biasa kita kenal adalah tembak pistol. Kalau laras panjang, untuk pembinaannya kita latihkan secara rutin, mungkin setiap bulan sekali karena berhubungan dengan kegiatan operasional yang lain, sehingga kita selalu sempatkan untuk melaksanakan menembak. Sehingga
dengan kita memberi kesempatan pada anggota, prajurit untuk melaksanakan menembak, sehingga skillnya itu tidak akan cepat luntur. Kita juga memberikan suatu keterampilan pada prajurit itu memanah. Kenapa saya berikan keterampilan memanah? Karena di sana saya berfungsi untuk membantu, untuk menguji kesabaran, melatih kekonsentrasian. Nah, di sanalah kenapa memanah sangat dibutuhkan. Dan hal itu juga amat sangat membantu untuk mendukung skill apabila seandainya senjata kita sudah kehabisan amunisi. Ah, di sanalah fungsinya memanah. Dan memanah sendiri juga sangat silent. Sehingga apa yang kita kerjakan kecil sekali kedengaran oleh musuh. Itulah mengapa saya berikan tambahan keterampilan memanah. Sebuah kebanggaan menjadi prajurit marinir lapis baja. Dengan catur daya saktinya, daya tembak, daya kejut, daya gerak, dan daya ambibi, kami mampu mendobrak pantai musuh, mendarat dan menang. Saya bangga menjadi anggota TNI. Menjadi anggota TNI adalah panggilan nurani. Menjadi anggota marinir adalah panggilan jiwa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Marinir! Sebagai prajurit kavaleri, tentu banyak kebanggaan dan cerita yang membuat kami merasa besar. Kehadiran kami sangat menggetarkan seluruh Persada Nusantara. Sebelum kami datang, suara kami sudah terdengar kemana-mana. Itulah yang membuat kami bangga. Dan kami berjalan di atas teknologi. Oleh karena itu, kemampuan otak kami harus nantiasa terjaga dan harus terupdate dengan teknologi. Itulah yang membuat kami bangga sebagai prajurit kavaleri. Lira Sakti Bajrayuda. Generasi penerus bangsa. Saya tunggu kalian. Marir! Di bawah naungan Panji Kos Marinir, Resimen Kavaleri, Satya Bakti Bajrayuda, semboyan kita satu bersatulah. Resimen Kavaleri, kita pasti menang. Mari kobarkan semangat di dalam dada, bela nusa bangsa. Resimen Kavaleri 2, Kos Marinir. Satya Bakti Bajrayuda. Raaah!